Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Besar sejak dua hari terakhir mengakibatkan terjadinya banjir bandang di tiga desa Kecamatan Loong Aceh Besar. Luapan Sungai Kueng Pudeng merendam pemukiman dan menggenangi sejumlah titik di jalan lintas utama Banda Aceh. Akibat peristiwa ini, satu sepeda motor pengunjung hanyut dan 13 orang terjebak di seberang sungai lokasi wisata. Tim Basarnas yang datang ke lokasi langsung melakukan pencarian terhadap warga yang hanyut dan meminta warga yang terjebak arus sungai untuk bertahan sambil menunggu kondisi hujan reda dan air surut.